Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan optimis timnas Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas di SEA Games mendatang. Hal tersebut setelah Rabu malam ikut menyaksikan pertandingan persahabatan timnas Indonesia dan timnas Iran yang berakhir dengan imbang. Iwan Bule, sapaan Ketua Umum PSSI yang baru terpilih ini juga banyak memberikan pesan ke pelatih dan juga evaluasi lanjutan menjelang SEA Games mendatang. Menurutnya, tim Iran digolongkan tim yang kuat dan timnas Indonesia dengan tempaan pelatih senior Indras Jafri dinilai telah memiliki skill, taktik, teknik, dan fisik yang mendukung. Banyak mereka menemui terbaik. Seperti arahan saya tadi di hotel, yang penting tenang. Kemudian ingat pemain adalah lebih dari mereka. Jadi bola-bola atas dihindari. Memang ada satu bola atas yang selalu diambil oleh Iran. Tapi bola bawah itu yang sehingga menjadikan beberapa kesempatan untuk bisa gol. Tapi sebenarnya kita banyak kesempatan. Kita juga akhirnya, ini jika bakal di sini, calon, doakan, Iwan juga berharap ke depan setelah evaluasi pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali juga akan ada pertandingan lainnya untuk mematangkan tim. Nyoman Sudarmika, Kompas Tewata.